dijunjung kasih diucapkan ke hadapan Majlis Buah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kerana dengan kemurahan hati baginda kami dapat menuntut di universiti ini dan menerima beasiswa. Buah Duli adalah merupakan seorang raja yang prihatin, pemudulian kepada rakyatnya, yang mana semua aspek ini boleh kita lihat melalui daripada pelbagai kemudahan yang disediakan oleh baginda, seperti mana baru-baru ini yang kita ni ketahui baginda sendiri mengarahkan untuk menubuhkan pasar Kianggih yang baru. Baginda merupakan seorang yang mempunyai sikap pemeduli dan prihatin terhadap kehidupan rakyat jelata ini. Ini jelas melalui sumbangan baginda, khususnya dalam menyediakan kemudahan dalam pelbagai aspek yang berkaitan seperti kesihatan, pelajaran dan kemudahan lain. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan junjung kasih kepada baginda di atas kemudahan-kemudahan yang telah baginda berikan kepada rakyat jelata di negara Brunei Darussalam.